Halo Sob, sambil nunggu buka puasa nih, kita perkenalkan masih di seputaran fiber optik. Ini ada perangkat nih, ada satu perangkat namanya ODP. Tapi ODP ini bukan berarti orang dalam pengawasan ya, atau orang dalam pencarian. Ini namanya optical distribution point. Alat ini fungsinya untuk mendistribusikan ke rumah-rumah lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Oke. Subscribe itu gratis. Nah, ini masih dalam dus optical distribution point atau ODP, ODP 8. Oke, lanjut kita buka. Ini mereknya PAJ. Mungkin teman-teman pernah lah melihat barang-barang seperti ini di jalan atau di nempel di tiang nih, biasanya tiang-tiang telepon atau tiang-tiang PLN juga sekarang ada. Oke, langsung kita buka. Langsung buka nih. Ini dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk pembagi nih. 1 berbanding 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Berbanding 8. Itu fungsinya untuk ke rumah-rumah, bisa jadi 8 rumah ini atau 8 konsumen atau customer lah. Ini inputnya, ini outputnya. Dari satu core atau dari satu kabel fiber optik itu, satu serat optik bisa jadi 8 serat optik nih. Oke, kita buka. Nih, dalamnya. Ini namanya splitter, splitter 18. Di dalam sini tuh ya pembaginya ini. Dari satu dibagi lagi dipecah jadi 8 nih. Ini alat pembaginya. Ini kabel in dari sini, kabel masuk sini. Lubang-lubang ini nanti buat kabel. Bagi dari sini nih, masuknya ke sini.
peralatan di dalamnya nih. Ini ada fleksibel untuk pengaman kabel biar nggak kegencet. Ini ada solasi. Ini ada protektor untuk penyambungan. Ini ada baut. Ini ada pigtail. Pigtail ini fungsinya untuk nyambung. Nyambung kabel dari sini metik satu core. Satu core. Nanti di sini penyambungannya. Sini sambung. Selanjutnya ada karet. Ini untuk pengganti klem di sini nih, biar nggak bocor atau nggak kemasukan apa semut atau apa. Dan selanjutnya kunci. Ini yang paling penting kunci nih. Kunci untuk ini. Tutup. Oke. Ada ini nih, cara-caranya nih, buku panduannya ada nih. Sebenarnya ada buku panduannya. Petunjuk pemasangan fiber optical distribution point dengan space splitter PLC 114 atau 18. Oke, kita tutup lagi. Oke kawan, sekian ulasan tentang sedikit ulasan tentang perangkat ODP atau Optical Distribution Point. Terima kasih telah bersedia menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.